Cara menghapus akun Facebook secara permanen. Pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi Facebook. Kemudian di pojok kanan kita klik foto kecil ini dengan garis 3 ya. Kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kita pilih pengaturan dan privasi. Kemudian kita pilih yang paling atas sendiri, yaitu pengaturan. Kemudian kita klik tulisan berwarna biru ini ya, lihat selengkapnya di pusat akun. Kita tunggu sebentar. Kemudian di pengaturan akun kita pilih detail pribadi. Kemudian kita klik kepemilikan dan kontrol akun. Kemudian kita pilih penonaktifan atau penghapusan. Kemudian kita klik profil Facebook kita. Nah, di sini kita diberi dua pilihan, nonaktifkan akun artinya bersifat sementara dan yang kedua hapus akun yang artinya bersifat permanen. Kita pilih yang kedua. Dan jika teman-teman benar-benar pengen menghapus akun Facebook teman-teman, silahkan klik lanjut. Oke, sekian tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.